bayi saya nendang. Apa sayang? Kamu kangen ya sama papa kamu ya? Eke kangen deh sama papanya. Hai penonton setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Glenn Kacisara, pemeran Elsa, mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa juga nih untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Oke. Masakin makanan yang enak, karena tamu saya ini spesial banget. Ya, Chef Juni ya. Siap, Pak. Buat kalian, bersihin sisi rumah, kamar Jessica dikunci. Siap, Pak. Ya, silakan. Jadi ya, ngirim 3 orang salon buat ke Bandung. Oke, nanti untuk biayanya tolong forward ke saya, ntar saya ngurus. Terus benerin ini ikatan rambutnya. Selamat pagi. Selamat pagi Mama, selamat pagi Papa. Pagi banget bangunnya nak. Iya pagi-pagi udah bangun terus minta didandanin cantik. Gak sabar dia Pak Bos mau pergi ke rumah Ovan. Ya. Iya. Iya aku mau main sama Ovan. Gak sabar ya main sama Ovan ya. Ingat loh. Mama saya belum bangun ya, Mir? Oh, kayaknya belum deh, Pak Bos. Soalnya belum kemari. Kok tumben belum bangun? Aku bangunin Oma ya, Pak. Iya, sayang. Ya, just temenin ya. Kamu? Ya, just temenin ya. Iya belum, Ma. Kita kan mau pergi ke rumah Ovan. Aku harus kuat. Karena kamu lihat saya kayak begini. Oma. Oma. Ya. Pagi Bu Bos. Pagi Mira. Pagi Oma. Pagi saya. Oma kok belum mandi? Sarapan dulu ya Oma. Semua udah nunggu di ruang makan. Oma makan di kamar aja ya. Kenapa Oma? Oma sakit. Iya Bu Bos. Bu Bos sakit. Biar saya ambilin obat. Mau Bu? Gak usah Mirna, gak apa-apa. Kamu, saya minta tolong kamu bilang sama Kiki antar makanan di kamar saya ya. Iya Bu Bos. Kalau gitu kita balik ke ruang makan ya Bu ya. Umay, kita ambil sarapan buat Oma yuk. Iya. Ya. Sebentar ya Oma. Sayang, makasih ya. Ya, Bu. Loh, Oma mana, sayang? Oma bilang mau makan di kamar aja. Iya, Pak Bos. Kayaknya Bu Bos sakit deh, soalnya kelihatan lemes gitu. Saya cek dulu ya. Kau makan yang banyak enak ya. Duh,
Bu Bos kenapa lagi ya? Rena mau makan pakai apa? Pakai sayur ya? Iya. Ah, duh, sekali-sekali kita olahraganya jangan di sini, kek, di tempat lain aja. Di mana? Di mana? Ke Padang Sauna, kek, Pegunungan Alpen biar ganti suasana gitu. Ini bayi saya nendang. Papa sayang, kamu kangen ya sama papa kamu ya? Kek kangen deh sama papanya. Saya pengen ketemu nih, kayaknya pengen dengar suara papanya. Sus, saya boleh nggak pinjam teleponnya? Saya mau telepon suami saya. Iya boleh, sebentar ya. Sebentar ya. Sus. Ini mbak. Kok nggak aktif? Kok nggak aktif teleponnya? Padahal anaknya aktif. Biasanya Nino angkat loh kalau saya telepon. Tidur kali. Apa jangan-jangan dia marah lagi ya sama saya? Dia mau menghindar lagi ya sama saya? Nggak, saya nggak mau. Riki. Elsa. Halo, Sa. Halo, Riki. Riki, kamu tahu nggak kenapa Nino itu nggak aktif teleponnya? Dia di mana sih? Riki tahu nggak Nino di mana? Kenapa dia nggak aktif teleponnya? Aduh. Mana gue tahu, Sa, si Nino kemana dan kenapa. Apa jangan-jangan Nino marah lagi ya sama aku? Dia mau menghindar lagi ya dari aku? Hah? Enggak kan? Coba deh, Rik, kamu telepon Nino deh. Aku gak mau dia marah sama aku, Rik. Bantuin ya, teleponin. Kamu kan asistennya Nino. Elsa, tenang. Itu HP Nino gak bisa dihubungin. Bukan karena menghindar dari lo, Sa. Ya... HP-nya di servis, Sa. Makanya lo gak bisa ngubungin dia. Beneran, Sa. Tadi Nino bilang ke gue kok. Iya. Ya udah, Sa. Nanti gue kesana ya. Kamu mau ngasih hadiah dari Nino lagi? Iya. Ntar gue bawain. Yes. Yaudah, aku tungguin ya. Yes. Ya, dadah. Bye. Sukses. Yes, terima kasih ya. Sama, Mbak. Still dark. Hah? I'm blurry. No, still dark. I cannot see. Dokter, why dok, why? Wait, tunggu.
kasih light. Ada. Aku udah bisa lihat, Ma. Aku udah bisa lihat, alhamdulillah, Ma. Aku bisa lihat. Aku bisa lihat. No. Kok kamu kelihatannya seneng banget? Hah? Kenapa, sayang? Enggak, Ma. Tadi cuma ngebayang aja kalau aku udah bisa ngeliat lagi. Padahal cuman baru ngebayangin aja aku udah bahagia. Ya, ya. Bismillah ya, Noh. Ya sayang, kamu harus optimis ya. Mr. Arino Prasetya, please come with me. Ya, thank you. Okay. Ayo sayang. Ayo, lurus depan sayang ya. Ma? Ini aku sama Andin, Ma. Ma, boleh masuk? Masuk. Nggak dikunci. Mama, kenapa? Ma, kok pucat banget? Mama sakit. Mama pusing kepalanya. Hah? Mama pusing aja. Mama ya? Din, Mama kayaknya nggak ikut ke tempat The Irfan. I don't feel well. Nggak apa-apa, kalau gitu Mas aku telepon Om Irfan, aku baterain aja ketemuan hari ini ya. Nggak usah. Nggak enak sama Om Irfan. Om Irfan Mas udah nyiapin semuanya di sana. Kamu aja sama Rena yang berangkat ya. Saya jagain Mama di sini. Ya udah, kalau gitu aku bawain sarapan dan bikin Mama teh. Aku bawa ke sini ya. Kiki. Mama Andin. Minta tolong apa siapin sarapan buat Mama sama Teh ya. Nanti biar langsung ditaruh di kamar. Iya Mbak, sebentar ya Mbak ya. Iya. Halo. Hai Andin. Om cuma mau make sure aja nanti jadi kan? Jadi Om, tapi sepertinya yang datang hanya aku dan Rena. Soalnya Mama Rosa lagi sakit, jadi Mas Al mau nemenin dulu. Aduh, kasihan banget ya Mbak Rosa. Pasti stres itu karena ada teror-teror. Coba kamu bilangin jangan terlalu dipikirin banget ya, Din ya. Kasihan. Siap, nanti aku sampaikan ya. Oke. Ya udah, kalau gitu nanti Om akan kirim mobil buat jemput kamu sama Rena ya. Ntar sekaligus ada bodyguard kok untuk pastiin kalian aman. Ya. Ya, makasih banyak ya, Om ya. Oke, sampai ketemu sayang. Bye. Ya udah. Mandi. Oke, kita langsung anterin ke kamar. Amir, tolong jagain Rena ya. Temenin dia ya. Gue harus jagain Jakob soalnya. Ya. Sayang, sama Ancus dulu ya. Ya. Ayo, Mak. Ayo. Oma sakit ya, Cus. Kasihan Oma. Iya. Makanya Oma harus istirahat, gak bisa pergi bareng sama Rena. Biar Oma cepat sembuh. Nah, sekarang Rena juga harus makan yang banyak biar gak sakit. Ya. Jadi sudah pilihin wortel-wortelnya. Kasihan Bu Bos. Pasti jadi sakit gara-gara mikirin teror yang terus datang ke keluarga ini.